Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Jumpa lagi kita kali ini di dalam video yang seterusnya. Okey, kali ini cikgu saya akan berkongsi bagaimana tip-tip rahsia untuk menjawab soalan tujuan. Baik, apa itu soalan tujuan? Baik, soalan dalam suatu eksperimen, tujuan ialah ianya dibuat adalah untuk membuktikan hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi iaitu PDM dan juga pemboleh ubah bergerak balas iaitu PBB. Dalam satu soalan tujuan ni, ini termasuk dalam kemahiran proses sains, KPS bawah tajuk mentafsir data. Okey, apakah contoh soalan yang akan ditanya ialah contohnya seperti nyatakan tujuan eksperimen ataupun apakah tujuan eksperimen. Jadi bagaimana cara kita hendak menulis jawapan yang betul, ya? Begini caranya. Mula dengan untuk menyiasat ataupun mengkaji hubungan di antara PDM dengan PBB. Ya, mesti ada PDM dulu dengan ataupun dan PBB. Kita lihat contoh nanti ya. Contoh. Soalan ni kita perhatikan ya. Nyatakan tujuan bagi setiap eksperimen di bawah. Okey, contoh yang pertama kita dapati diberi gambar. Okey, seperti yang saya dah nyatakan dalam video-video sebelum ni. Okay, jika anda mengikuti video saya sebelum ini. Okay, soalan sains ini terdiri daripada empat bentuk soalan. Ya, soalan yang pertama dalam sama ada dalam bentuk jadual. Okay, yang kedua carta palang. Yang ketiga bentuk gambar rajah dan yang keempat adalah dalam bentuk ayat. Okay, ini adalah contoh soalan dalam bentuk gambar rajah. Okay, kita kena perhatikan apakah perbezaan di antara kedua gambar ini. Dua magnet digunakan untuk mengkaji bilangan pin yang mampu ditarik olehnya. Okey, jadi kita perhatikan apakah beza di antara dua magnet ini. So, bezanya adalah pada saiz. So, saiz magnet ini akan menjadi pemboleh ubah dimanipulasi dan PBB-nya ialah bilangan pin yang mampu ditarik. Ada dinyatakan dalam ayat di sini. Okey, jadi kita masukkan terus dalam ayat tujuan untuk menyiasat hubungan di antara saiz magnet dengan bilangan pin yang mampu ditarik. Ya. Yeah? Ayat mesti lengkap. Jangan tinggal walaupun satu perkataan. Jika anda tertinggal, jawapan anda tak lengkap. Jawapan sini juga tidak lengkap, nanti anda tak dapat markah penuh. Ya? Okey, soalan seterusnya. Juga dalam bentuk gambar rajah. Okey, diberi L, M, N, O dan P adalah 5. Ladung yang mempunyai berat yang sama dengan ayunan. DM ni ialah panjang tali dan PBB ialah bilangan ayunan dalam masa 30 saat. So kita masukkan dalam persamaan. Kita kena peti tujuannya ialah untuk menyiasat hubungan di antara panjang tali ladung dengan bilangan ayunan ayunan dalam masa 30 saat. Kita salin balik apa yang kita dapat dalam PDM dan juga PBB, kita masukkan dalam persamaan. Okey. Soalan seterusnya melibatkan gambar rajah juga. Eh, kita perhatikan macam mana nak mencari pemboleh ubah di antara dua gambar rajah ni. Kita lihat apakah yang terdapat dalam gambar. Kat sini gambar sebelah kiri ni ada gambar matahari. Gambar yang sebelah kanan ni ada gambar bulan. Mesti ada kegunaan kenapa dia beri gambar tersebut. Yeah? Sebab dia nak menunjukkan bahawa gambar yang sebelah kiri ni adalah waktu siang dan gambar sebelah kanan ni adalah waktu malam. Jadi waktu penyiasatan tu akan menjadi pemboleh ubah dimanipulasi dan kedudukan haiwan akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bila kita dah dapat jawapan PDM dan PBB, kita masukkan dalam ayat tujuan ini ya. Jadi ayat tujuannya akan menjadi untuk menyiasat hubungan di antara waktu penyiasatan dengan kedudukan haiwan. Ya, senang saja nak jawab soalan tujuan ni. Okey, gambar seterusnya kita dapati murid ni sedang tiup. Okey, ada dua model yang berbeza. Apakah beza di antara dua model ini? Ya, bezanya adalah pada luas tapak model. Jadi luas tapak model ni akan jadi PDM. Tempoh masa model tumbang ni adalah PBB. So kita masukkan dalam ayat tujuan untuk menyiasat hubungan di antara luas tapak model dengan tempoh masa model tumbang. Okey, dah dapat. Senang je untuk buat soalan tujuan ni. Okey, seterusnya. Diberi tiga objek. Okey, apakah perbezaan di antara tiga objek ini? Ya, jenis objeknya berbeza. Dan PBB-nya ialah tempoh masa sampai ke hujung landasan. Kita masukkanlah dalam persamaan tujuan ini. Ya, untuk menyiasat hubungan di antara jenis objek dengan tempoh masa sampai ke hujung landasan. Okey, pastikan jawapan anda lengkap. Okey, soalan jadual pula.
Jadual di bawah menunjukkan purata indeks pencemaran udara di mana X dari tahun 1990 hingga tahun 2006. Okey, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Kalau jadual senang, kita tengok tajuk atas ni akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi dan tajuk yang bawah ni akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kita masukkanlah dalam ayat tujuan ni ya, untuk menyiasat hubungan di antara tahun dengan purata indeks pencemaran udara. Ya, pastikan apa yang ada dalam jadual ni kamu salin sepenuhnya. Ya, jangan tinggal. Okey, seterusnya, satu penyiasatan telah dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menyiasat isi padu guli. Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, nampak tak jadual ni? Okey, tajuk ni, bilangan guli ni akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Isi padu air dalam silinder penyukat ini akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Dan kita masukkan dalam ayat tujuan. So, dia akan jadi untuk menyiasat hubungan di antara bilangan guli dengan isi padu air dalam silinder penyukat. Okey, seterusnya, diberi jadual di bawah menunjukkan perubahan saiz belon apabila belon dipam dengan udara. Okey, soalan berbentuk jadual juga. Mudah. So, yang tajuk atas ni akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi iaitu bilangan mengepam. Saiz belon akan jadi pemboleh ubah bergerak balas iaitu saiz belon lah. Okey, kita masukkan dalam persamaan. Jadi, kita akan dapat untuk menyiasat hubungan di antara bilangan mengepam dengan saiz belon. Okey, seperti yang cikgu dah maklumkan tadi, selain daripada menggunakan perkataan menyiasat, anda juga boleh menggunakan perkataan mengkaji. Okey, dengan boleh juga guna perkataan dat. Ada masalah ya? Okey, soalan seterusnya. Diberi jadual. Okey, masa. Ini adalah masa. Yang tajuk bawah ni adalah peringkat gerhana bulan. Jadi PDM dia adalah masa ataupun tempoh masa, PBB peringkat gerhana bulan. Kita masukkan je dalam persamaan. Ya, sangat mudah. Untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa dengan peringkat gerhana bulan. Sebenarnya kalau keluar soalan tujuan ni, umpama macam kamu dapat apa? Soalan bonus, ya. Patutnya kamu cuba elakkan buat kesalahan semasa menjawab soalan tujuan. Ya, sebab soalan tujuan ni sangat mudah seandainya kamu dapat mencari pemboleh ubah yang betul. Okey. Seterusnya, soalan ni, okey, tajuk yang sebelah kiri ni akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi iaitu kaedah membajak. Ya, tajuk sebelah kanan ni akan jadi pemboleh ubah bergerak balas iaitu masa yang diambil untuk membajak. Okey, masukkan dalam ayat tujuan untuk menyiasat hubungan di antara kaedah membajak dengan masa yang diambil untuk membajak. Dah dapat jawapan tu tujuan. Okey, graf di bawah menunjukkan keputusan kajian ke atas empat objek yang berlainan saiz apabila diletakkan dalam satu ketinggian yang sama iaitu 5 meter. Keempat-empat objek tadi dilepaskan serentak dan masa ia sampai di atas tanah ditunjukkan dalam graf di bawah. Okey, soalan bentuk carta palang. Okey, bila soalan berbentuk carta palang, seperti yang saya dah maklumkan dalam video tajuk pemboleh ubah. Okey, yang bawah ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi PDM, yang bawah atas ini adalah PBB. Nampak tak? Di sini diberi objek, parameter dia tak ada. Jadi parameter dia perlu kita cari. So parameter dia adalah jenis objek. Kenapa? Dah dinyatakan ada empat objek. So berlainan jenis. So PDM ni adalah jenis objek, PBB masa objek sampai ke tanah dan kita masukkan dalam ayat tujuan iaitu untuk menyiasat hubungan di antara jenis objek dengan masa objek sampai ke tanah. Okey, soalan seterusnya graf juga. Graf di bawah menunjukkan hasil pemerhatian terhadap perubahan populasi spesies burung layang-layang yang berhijrah keluar dari satu tempat berdasarkan suhu tempat itu. Okey, nampak? Sini adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. So kita masukkan dalam ayat tujuan untuk menyiasat hubungan di antara suhu tempat dengan bilangan burung yang berhijrah. Okey, seterusnya, dalam satu penyiasatan seorang murid telah menggerakkan sebuah kereta mainan pada empat jenis permukaan yang berlainan K, L, M dan N sejauh 2 meter. Graf bar di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh kereta mainan untuk sampai ke penamat bagi setiap permukaan. Okey, jadi PDM ni adalah jenis permukaan dan PBB ialah masa yang diambil oleh kereta mainan. Kita masukkan dalam persamaan untuk menyiasat hubungan di antara jenis permukaan dengan masa yang diambil oleh kereta mainan.
Okey, untuk soalan ni pula, tahun adalah PDM dan PBB-nya ialah bilangan spesies haiwan yang pupus. So kita masukkan dalam persamaan untuk menyiasat hubungan di antara tahun dengan bilangan spesies haiwan yang pupus. Okey, seterusnya gambar. Okey, bulan Mac, bulan Januari dan bulan Mac. Jadi bulan akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas bilangan burung Y yang kelihatan pada pokok X. Kita masukkan dalam persamaan ya. Untuk menyiasat hubungan di antara bulan dengan bilangan burung Y yang kelihatan pada pokok X. Okey, seterusnya. Kita dapati kat sini ya. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menguji kesan pemanasan terhadap kekuatan magnet. Tiga magnet PQR digunakan untuk dalam penyiasatan ini. Jadi selepas setiap magnet dipanaskan dengan masa yang berbeza, ianya diletakkan berhampiran klip-klip kertas. Jadi kita tengok kat sini, PDM ni adalah masa magnet dipanaskan. PBB ialah bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet. So kita masukkan dalam persamaan tujuan untuk menyiasat hubungan di antara masa magnet dipanaskan dengan bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet. Okay. Saya harap anda telah faham bagaimana untuk kita masukkan pemboleh ubah dimanipulasi ya, bila kita dapat pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dan kita masukkan dalam persamaan tersebut. Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain video. So jumpa lagi. Bye.